Assalamualaikum, salam sehat, Yutuk. Kali ini saya akan tes saja IRF4905 yang digunakan sebagai fungsi relay atau switch. Oke, kita lihat dahulu rangkaiannya. Rangkaiannya seperti ini. Karena rangkaian ini akan digunakan pada kendaraan bermotor, jadi baterainya 12 volt. Dan untuk bebannya, common ground. Karena common ground, maka MOSFET yang saya gunakan, MOSFET kanal P. Dan tipenya IRF4905. Kenapa saya menggunakan IRF4905? Selain murah, arusnya maksimal bisa mencapai 74 ampere. Dalam pemasangan pin-pinnya jangan sampai salah. Ini pin 1 gate, ini pin 2 drain, dan ini pin 3 source. Dan saklar ini bisa untuk mengatur beban lampu, horn maupun motor DC. Ini sudah saya tambah dioda 1N4007 sebagai pengaman tegangan tinggi. Arahnya jangan sampai terbalik. Ini anoda dan ini katoda. Karena permintaan aktif bila switch diberi positif, maka saya tambah transistor BC548 NPN. Pada switch push on, saya beri warna merah dan yang ini juga warna merah. Kemudian pada tegangan input, saya beri kabel warna hijau. Dan pada output ke beban, saya beri warna kuning. Kita praktek dahulu. Perhatikan ini kabel switch ke R 10 kilo dan ke basis. Kolektor 548 ke pin 1 gate. R 10 kilo ke pin 1 dan pin 3. Kabel kuning sebagai output. Dan hijau ke input tegangan. Emitter ke ground. Seperti biasa, untuk tes kemampuan saya berpatokan pada besar suhu yang dihasilkan. Sensor saya jepit saja pada IRF4905 nya. Oke, saya rakit dahulu sesuai gambar. Perhatikan besar suhunya. Akan saya coba satu persatu. Saya onkan satu bulb dahulu, lalu saya tekan saklarnya. Dan arus terbaca sekitar 730 mA. Saya coba bulb 2, arus 1,4 ampere. Saya coba 3, arus 2 ampere lebih. Beban 4. Semuanya saja. Saya coba arus terbaca 4,7 ampere. Lalu saya buat continue saja dengan cara saya short switch-nya. Sudah nyala terus dan arus terbaca sekitar 4,5 ampere. Dan perhatikan kenaikan suhunya. Kemudian saya diamkan sampai suhu tidak naik lagi. Setelah hampir 30 menit, suhu sudah tidak naik lagi, terbaca sekitar 80 derajat Celcius. Ini cukup panas. Dan untuk mengatasinya, saya tambah heatsink dahulu. Akan saya tambah heatsink ini. Setelah saya tambah heatsink, saya coba continue kembali. Dan setelah 30 menit, suhu terbaca sekitar 57 derajat Celcius.
Artinya penambahan heat sink dapat menurunkan suhu sekitar 25 derajat, lumayan. Jadi untuk kemampuan maksimal kalian bisa kira-kira berdasarkan percobaan ini. Tapi dari percobaan ini, pemakaian 10 ampere dengan heat sink saya rasa masih sangat aman. Perhatikan bagi kalian yang masih tidak percaya. Masih oke bukan? Lalu saya coba ganti bebannya dengan motor. Motornya ini yang saya gunakan 12 volt 75 watt. Kalian perhatikan saja. Mantap bukan? Sekian praktek saya kali ini, bila masih ragu kalian bisa komentar saja, pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.